Hai hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film fiksi ilmiah Deep Sea Mutant Snake tahun 2022. Film ini bercerita tentang ular raksasa hasil eksperimen yang neror banyak orang. Wah, ngeri-ngeri sedap filmnya anyway. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di suatu tempat di dalam sebuah pulau misterius, ada layakan sebuah perusahaan gede yang lagi ngelakuin eksperimen ilegal di dalam pabrik. Akibat eksperimen terus-terusan gagal ngehasilin produk yang sempurna, pemiliknya Mr. John datang langsung buat ngecek apakah senjata biologisnya udah bisa ngikutin perintah dari manusia apa belum. Gak cuman itu aja masalahnya, pihak pemerintah ternyata udah mulai nyelidiki proyek ilegal mereka. Makanya itu Mr. John berencana untuk ngehentiin semua penelitian tersebut. Waktu dia udah sampai di pintu eksperimen utamanya, disinilah kita dikasih tengok ada seekor ular raksasa yang menjulang tinggi di atas mereka. Apa nggak ngeri kali itu ya kan? Namun monster Black Mamba itu ternyata masih gagal buat tunduk sama manusia. Jadi akhirnya John terpaksa ngambil keputusan agar ngehancurin semua eksperimennya itu. Para ilmuwan pakai komputer untuk nyuntikkan racun ke dalam kepala otak ular raksasa itu. Dan para pekerja di luar juga musnahin eksperimen ular yang gak kehitung banyaknya pakai alat penyembur api. Gak disangka suntikan racun gak mempan untuk ngebunuh ular monster itu. Malah yang anehnya makhluk itu jadi tambah buas dan mengaum marah ke arah mereka semua. Gara-gara auman yang gede kali, semua ular jadi pada ikutan ngebrontak. Mereka berusaha lepas dari kandang laboratorium. Mana ada cerita. Langsung dibakarlah ular monster itu. Karena situasi makin gak terkendali, mereka pakai kesempatan buat kabur dari area tersebut. Bersamaan, ular-ular yang ada di dalam lubang juga ikutan balik ngelawan. Semua pekerja dibunuh dan ditarik masuk ke dalam lubang penyiksaan. Si Mr. John terus ngelariin diri dengan dua biduannya. Dan dia merintahin agar pasukan militer nembakin semua ilmuwan, biar gak ada saksi dari kegagalan eksperimen tersebut. Setelah orang itu ngelakuin perbuatan kejam, mendadak mereka ngerasa ada sesuatu yang gak betul. Dan rupanya salah satu ular keluar dari tabung kaca. Wah, habis sekali orang itu. Dengan membabi buta pada bermatian dibuat semua. Bersamaan si ular monster Black Mamba yang ternyata masih hidup juga berhasil ngebebasin diri. Si Mr. John akhirnya berhasil keluar dan dia bergegas mau naik helikopter. Tapi licik kali si biawak ini. Disuruh pula biduan dan pasukan militer yang tersisa buat tetap tinggal untuk membasmi semua ular yang ada di pulau itu. Karena diiming-imingi duit yang banyak, dengan pauk nekat mereka masuk ke dalam hutan untuk ngebunuh semua makhluk eksperimen tersebut. Ya saking banyaknya ular itu, jadi susah kali lah buat dimusnahin. Apalagi pasukan militer yang ada di pangkalan udah habis kena serbu. Sekarang prajurit yang tersisa hanya ada di dalam hutan. Saat duo cewek ini terus berusaha ngebunuh semua ular mutan, gak taunya satu persatu pasukan militer pada berlewongan nyawanya. Tinggal dua biduan inilah yang masih berjuang ya kan? Tapi mana ada cerita, ular-ular itu dengan cepat pada berdatangan nyerang mereka. Pelor pistol udah habis, sekarang mereka terpaksa pakai pisau buat nyelamatin diri. Tapi tiba-tiba aja ya kan, salah satu dari mereka diserang sama ular gede. Pas ditengok kawannya mau kena terkam, dia segera bergegas nikam makhluk mutan itu tepat di punggungnya. Namun gak disangka kulitnya tebal kali, jadi gak mempan. Dan dia pun dengan enteng dibuat kecampak jauh. Saat dia mau bangkit ngelawan lagi, ketengok dialah kalau ternyata kawannya itu udah mati dikerumuni sama ular berbisa. Gak berapa lama, tiba-tiba aja ular gede itu datang lagi dan langsung ngelilit badannya. Diangkatlah badannya ke atas ya kan? Si cewek ini udah teriak-teriak minta dikasihani. Mana ada ampun. Jebret! Kena telan. Gak disangka ternyata masih ada dua tentara yang selamat. Waktu orang itu cepat-cepat mau kabur dari pulau itu, tiba-tiba aja muncul ular monster dari dalam laut. Wah, ngeri kali ah. Jadi kayak gitulah weh, awal cerita film ini. Abis itu adegan film langsung berpindah ke satu tahun kemudian. Jadi adalah ya kan kapal pesiar yang lagi berlayar di lautan lepas. Semua orang yang ada di situ lagi pada berpesta. Jep ajep. Wih, mantap kali orang itu jogetnya. Di ruang kemudi ada sesosok misterius yang sengaja ngebunuh kapten. Sehingga akhirnya kapal pun keluar dari jalur yang seharusnya. Ya para penumpang mana ada yang tahu hal tersebut.
Gak berapa lama muncul bayangan raksasa dari dalam lautan. Rupanya ya kan, ular mutan udah mulai masuk ke kapal pesiar. Wah, mana ada cerita. Langsung kena serang lah. Cakalah kalian tengok weh, apa gak ngeri kali tuh ya kan? Ribuan ular muncul dari dalam lautan. Mereka yang tadi lagi keenakan joget-joget, sekarang jadi pada berhamburan kembut ketakutan. Satu persatu dari mereka pada bermatian kena gigit. Situasi kondisi kapal jadi kacau balau. Orang-orang berusaha mati-matian biar bisa nyelamatin diri. Pada saat yang sama, ada layakan seorang penumpang bernama Justin lagi liburan sama pacarnya Merly. Mendadak terdengar ada banyak suara jeritan yang datang ke arah mereka. Orang-orang pada berlari ketakutan. Tapi percuma aja kabur, mereka langsung mati karena racun ular yang sangat berbisa. Gak cuma diserang sama ular kecil, ada juga ular yang berukuran gede di dalam kapal itu. Si Justin lari ke dalam kantin dan dia peringatin orang-orang tentang bahaya tersebut. Tapi mendadak ular-ular juga udah pada bermunculan ke ruangan itu. Gak berapa lama muncul pula ular gede yang ngejar mereka. Wah, udah kayak tikus saja orang itu dibuat. Justin dan Merly bersama penumpang yang masih hidup segera cepat-cepat lari nyari tempat yang aman. Tapi salah satu dari mereka kena serang pula sama ular gede. Sedih kali lah pasti cowoknya itu. Sekarang gak ada pilihan lain. Mereka mutusin buat masuk ke ruang mesin. Pasti Justin mau masuk ya kan? Hampir aja nyawanya leung. Di dalam ruangan mesin itu, Justin punya rencana agar mereka bisa selamat. Rupanya dia menyadari kalau ular gede itu buta. Jadi dia manfaatin panas dan kebisingan yang ada di dalam ruangan, biar ular itu kebingungan nyari mereka. Tiba-tiba aja si ular gede muncul pula depan muka. Nahan napas dan jadi patung lah orang itu, biar keberadaan mereka gak ketahuan. Apa gak jantungan kali kayak gitu ya kan weh? Mereka terus berusaha tenang diam, dan perlahan-lahan akhirnya ular gede itu pun pergi menjauh dari sana. Gak taunya mendadak terjadi guncangan keras, yang mengakibatkan kapal itu berhenti dan mesin kapal pun jadi mati. Sialnya ya kan, ada pula alarm HP yang bunyi. Oh, mampus lah orang itu. Si ular langsung tersadar dan balik ke arah mereka. Yang gak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus lari kabur lagi sekuat tenaga, biar bisa lolos dari kejaran si ular. Dengan nekat Justin berani ngelawan, dia ngayunkan kampak ke arah kepala otak. Abis itu si Merly nyemprotkan alat pemadam kebakaran. Serangan combo tersebut ngebuat si ular sangat kesakitan, jadi mereka manfaatin hal itu buat ngelariin diri. Tapi cuman bentar aja, si ular udah balik lagi ngejar mereka. Gak ada pilihan lain, sekarang orang itu semua terpaksa masuk ke ruang pendingin dan ngunci diri di dalam. Saat mereka berondok di situ, ternyata si ular terus berusaha ngedobrak pintu. Mereka sekarang terotak kebingungan. Kalau tetap di dalam bentar lagi mati kedinginan. Kalau keluar nanti malah dimakan sama ular monster. Betul-betul terjebak kalilah orang itu semua. Gak berapa lama muncul masalah baru. Ada seorang penumpang yang mendadak mimisan. Dan ketengok sama Merly kalau di tangannya ada bekas gigitan ular. Kalau dia gak cepat dapat pertolongan medis, bentar lagi pasti nyawanya bakalan leung. Hal tersebut ngebuat Justin mau buat rencana nekat. Dia mutusin buat lari keluar biar ular gede itu ngejar dia. Namun ada penumpang lain yang nolak rencana gila itu. Dia takut rencana itu gagal dan malah mereka yang dimangsa. Sebelum orang itu dua selesai berdebat, gak pakai banyak bacot, si cowok yang kritis tadi cepat-cepat buka pintu. Dan dia mutusin buat ngorbanin dirinya jadi umpan. Langsung teriaklah dia buat nyuruh mereka keluar dari situ. Ya mana ada pilihan lain, mereka segera ngelariin diri. Dan sementara si cowok yang tadi cepat-cepat nutup pintu, agar makhluk itu terkunci di dalam, biar yang lain bisa selamat. Udah sama-sama di alam bakal lah pasangan sejoli itu ya kan? Para penumpang akhirnya sepakat buat rencana agar bisa keluar dari lautan. Dan yang pertama harus mereka lakukan adalah kayak mana caranya ngidupin lagi kapal pesiar itu. Pigilah orang itu ke ruang navigasi ya kan? Mereka langsung terkejut karena ditengok kapten udah mati dibunuh dengan adanya luka tusuk. Jadi sekarang kapal itu gak ada yang ngendaliin. Setelah dikotak-katik dipretelin tombol-tombol yang ada di meja situ, beruntungnya mesin bisa hidup. Abis itu kedua tuas didorong dan akhirnya kapal pesiar bisa berlayar lagi. Gak berapa lama dari monitor radar mereka nengok kalau ada sebuah pulau di depan. Jadi dipikir mereka bisa selamat lah ya kan? Tapi tiba-tiba aja terjadi guncangan hebat. Kapal itu kayak nabrak sesuatu yang gede. Sampai-sampai kapalnya berhenti gak jalan lagi. Dari jendela ya kan? Ketengok ada sesuatu yang nutup pandangan mereka. Karena penasaran pigilah orang itu keluar buat nyari tahu apa yang barusan ketabrak. Justin nembakkan pistol suar ke arah langit. Dan gak disangka ya kan weh? Ular monster raksasa Black Mamba udah muncul.
Terkejut batin lah orang itu semua. Makhluk buas itu mengaum marah ke arah manusia yang ditengoknya kecil kali. Ya tentu aja mereka jadi lari terbirit-birit, berusaha ngehindar agar gak kena terkam. Para penumpang yang selamat dengan cepat mutusin kalau mereka harus pergi ninggalin kapal. Saat Justin nyuruh yang lain cepat-cepat masuk ke dalam skoci, dia pergi balik buat ngalihkan perhatian si ular monster. Si Justin bergegas pergi ke ruang mesin, dan dia bocorin semua pipa gas. Sekalian juga ditumpahin bensin ke seluruh ruangan area tersebut. Gak pake lama, semua orang udah berhasil naik ke skoci. Tapi mereka sangat sedih karena Justin harus ngelawan ular monster itu sendirian. Makhluk raksasa itu mulai nekan badan kapal, dan struktur di dalamnya mulai pada berhancuran. Si Justin ya jadi panik lah. Dia tahu kalau waktunya udah kepepet kali. Gak pake lama, pistol suar ditembakkan sekali lagi ke arah langit. Dan pas bunga apinya jatuh ke kapal, BOOM! Terjadi ledakan gede. Ya tentu aja kapal pesiar itu pun jadi tenggelam. Merly sangat sedih, dipikir pacarnya itu udah mati. Tapi gak disangka ya kan, ternyata Justin berhasil keluar dari ledakan tadi. Dan mereka segera cepat-cepat narik dia ke dalam skoci. Di keesokan paginya, saat udah terbangun, tanpa mereka sadari skoci udah nyampe aja di sebuah pulau. Berencana pergi ke daratan lah orang itu ya kan. Dipikir mereka udah lolos dari serangan ular mutan semalam. Tapi yang gak disadari mereka, ternyata daerah itu sangat berbahaya bagi manusia. Gak berapa lama mendadak Justin ngedengar ada suara aneh. Oh, dipikir dia udah ada yang gak betul ini. Dia langsung segera nyuruh yang lain buat ninggalin area tersebut. Bukannya makin aman, mereka malah berjalan ke tempat yang ada banyak bebatuan aneh. Tiba-tiba aja muncul monster tentakel. Jebret! Langsung dimasukin ke dalam cangkangnya. Jadi pada berpanikan lah orang itu semua. Monster-monster itu terus ngelahap manusia tanpa ampun. Kocar kacir mereka berusaha nyelamatin diri. Tapi yang anehnya saat mereka mau keluar dari area itu, semua monster mendadak gak nyerang nerekam lagi, dan malah masuk balik ke dalam cangkang. Justin menyadari kalau monster cacing pasti tertarik dengan bau darah. Makanya itu mereka hanya mau makani orang-orang yang terluka. Hal tersebut dimanfaatin dan akhirnya ngebuat mereka bisa lolos dari area berbahaya itu. Saat perjalanan terus dilakukan sampai masuk ke dalam hutan, gak disangka mereka tiba di tempat yang mirip kayak base camp militer. Di situ mereka nemu radio HT dan juga ada banyak peralatan buat perang. Wih, paten kali lah orang itu. Punya senjata sekarang ya kan? Orang itu semua terus ngejelajahin ke tempat yang gak dikenal. Dan mereka mulai masuk ke hutan yang lebat pepohonan. Si Justin mendadak kayak ngerasa ada sesuatu yang bergerak dari balik pohon. Tapi dia gak tahu apa itu. Saat salah satu dari mereka ada yang tertinggal karena kecapean mau minum, gak disangka dia nengok ada penampakan yang ngeri kali. Pas yang lain nengok ke belakang ya kan? Waih, udah mati ketusuk badannya. Ternyata mereka diserang sama laba-laba raksasa yang menjulang tinggi di atas pepohonan. Caklah kalian tengok weh, udah kayak daging sate aja badannya dibuat ya kan? Kejadian sadis itu ngebuat semua orang berondok di balik pepohonan. Tapi malah ada pula yang sok nekat nembakin monster itu. Percuma aja, serangannya gak mempan sama sekali. Dengan marah makhluk mutan itu akhirnya nikam perut sampai jebol. Dan pas badan ditarik ke atas, pria itu pake granat buat ngeledakin diri bersama monster laba-laba. Gak sia-siain kesempatan, mereka segera lari kabur sekuat tenaga. Dan si monster laba-laba yang ternyata masih hidup juga ikutan pergi ngejauh dari sana. Mereka yang tersisa terus ngelanjutin perjalanan sampai berhasil nemuin bantuan. Dan gak disangka, ternyata mereka sampai di perusahaan yang dulunya adalah laboratorium monster ular raksasa. Karena penasaran, masuklah orang itu semua ke dalam. Di situ mereka nemu ada banyak kali dokumen eksperimen ular mutan. Kemudian mereka terus masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Dan gak disangka listrik di ruangan itu masih berfungsi. Saat mereka masuk ke salah satu ruangan yang ada di ujung lorong, ternyata itu tempat gudang penyimpanan makanan dan minuman. Beruntung kali lah orang itu. Mereka jadi bisa bertahan hidup buat ngelanjutin nyari bantuan di esok hari. Abis orang itu semua selesai makan malam, gak berapa lama mereka pun langsung tertidur karena udah kecapean kali. Tapi gak taunya salah satu dari mereka ada yang nyelinap secara diam-diam. Si Justin mendadak terbangun dari tidurnya. Pas ditengok salah satu dari mereka ada yang hilang, langsung bergegaslah dia buat nyari. Dicari ke ruang bawah tanah, mana tahu pria yang hilang ada di situ. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dia waspada, takutnya ada pula ular yang nongol tiba-tiba.
Namun ternyata pria itu lagi berada di lantai 2. Dia berencana mau nyuri penelitian laboratorium. Di saat yang bersamaan, si Aseng juga terbangun. Dia belum tahu kalau kawannya Justin akan berada di situasi yang sangat berbahaya. Setelah nyari di gudang makanan, tapi pria yang dicari nggak nampak, Justin nggak sengaja nemu pintu keluar di lorong itu. Di area tempat tersebut tertutup sama kabut tebal. Namun tiba-tiba aja terdengar suara yang ngeri kali. Pas ketengok apa yang ada di depannya, gak disangka ternyata si monster ular Black Mamba yang ada di lautan kemarin masih hidup. Mana ada cerita, si monster langsung mau balas dendam nyerang pria itu. Namun mendadak si Aseng datang nyelamatin dia tepat waktu. Abis itu dengan membabi buta dikasih tembakan ke arah kepala otak, biar makhluk itu mau pergi dari sana. Tapi percuma aja, si ular monster malah balik ngejar Justin. Dan rahangnya yang udah terbuka gede pun siap mau nerekam badannya. Untung aja si Justin berhasil ngehindar dari serangan itu. Tapi malah hancur pula pintu keluarnya. Ya jadi terjebaklah si Aseng di sana. Dengan berat hati nggak bisa berbuat apa-apa, dia pun segera ninggalin ruang bawah tanah. Justin kemudian ngasih tahu ke yang lain tentang apa yang barusan terjadi. Dan bersamaan gak disangka mereka dikejutkan sama HT radio yang mendadak udah berhasil nangkap sinyal. Dikasih tau lah dimana keberadaan mereka, ya kan? Merly minta tolong segera dikirimkan bantuan. Namun mereka baru teringat gak gampang keluar dari sana kalau ular raksasa itu masih hidup. Ya mau gak mau, Justin nyusur rencana untuk ngebunuh monster ular mutan tersebut. Dibuat orang itulah jebakan dengan tombak yang banyak, biar si ular raksasa ngeluarin banyak luka darah. Kemudian si Justin bakalan mancing ular itu ke area tebing, biar nanti badannya diserang sama monster tentakel. Jadi kayak gitulah weh, cara mereka ngemusnahin si ular monster Black Mamba. Di keesokan pagi, semua orang mulai siap-siap buat ngelakuin misi. Mereka diam-diam berondok di balik pepohonan. Sementara itu si Justin lagi ngasih penghormatan ke teman-teman seperjuangan yang udah mati. Gak taunya ternyata ada pengkhianat. Dia malah ngeluarin pisau dan berusaha ngebunuh Justin. Pertarungan itu mana imbang. Dengan enteng Justin bisa ngelindungin diri. Dan dia ngasih tunjangan sampai pria itu kecampak jauh. Dengan emosi marah Justin maksa dia buat ngasih tahu identitas aslinya. Dan gak pakai banyak drama, pria itu ngasih tahu kebenaran kalau dia adalah seorang dokter yang pernah kerja di laboratorium itu. Ternyata waktu pasukan militer ngelakuin eksekusi waktu itu, si ilmuwan ini berhasil lolos dan entah kayak mana caranya, dia akhirnya berhasil naik ke kapal pesiar. Jadi dialah orang yang udah sengaja bunuh kapten kapal demi ngelanjutin eksperimen makhluk mutan di pulau itu. Si dokter biawa ini percaya kalau penelitiannya bisa berhasil, makhluk mutan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan umat manusia. Namun Justin pikir pria ini udah gak punya otak lagi. Di saat yang bersamaan, mereka yang lagi berondo akhirnya berhasil nemuin monster ular. Salah satu dari mereka ngasih pancingan biar ular itu terkena jebakan yang udah dibuat. Ya tentu aja badan ular berhasil nabrak perangkap tombak. Tapi gak disangka ya kan weh, ular itu mendadak muncul di belakang si dokter. Pas ketengok sama Justin, dia segera cabut lari dari sana. Dan dia ngebiarin si dokter kena makan sama makhluk ciptaannya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Justin terus lari menjauh dari kejaran si monster ular. Dia lari terus sampai keluar dari dalam hutan. Saat udah mau sampai, Justin make kesempatan itu buat nyampain botol berisi darah ke bebatuan yang ada di tepi pantai. Ya tentu aja monster tentakel langsung jadi pada berbangunan. Pas si monster ular mau nerekam badannya ya kan, Justin berhasil ngelompat tepat waktu. Dan akhirnya dia selamat dari serangan ular ganas itu. Dengan tembakan pelontar, Justin berhasil nancepkan tali ke batang pohon. Dan dia jadi nggak jatuh ke jurang. Sementara itu, si monster ular jatuh nabrak ke sarang cacing Alaska. Mana ada cerita. Akibat badan yang penuh dengan luka darah, monster tentakel pun langsung nyerang dengan membabi buta. Ada banyak kali cacing Alaska yang nyedot darahnya sampai habis. Si monster ular raksasa Black Mamba menjerit-jerit kesakitan. Dan akhirnya dia pun betul-betul mati sekarang. Beberapa saat kemudian, mereka yang tersisa selamat nunggu dengan sabar di tepi pantai. Dan Justin nengok ada sebuah kapal yang menuju ke pulau itu. Jadi senang kalilah orang itu, ya kan? Apalagi penyelamatan mereka dibarengi dengan pemandangan matahari terbenam. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Deep Sea Mutant Snake tahun 2022. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Ya udahlah dulu ya weh. Jangan lupa share video ini di status WhatsApp, di story Instagram, atau di beranda Facebook. Biar banyak yang nonton video ini. Dan aku pun jadi tetap semangat buat video baru.
Oke, terima kasih and see you.